Hai Moms, kembali lagi di Aksista TV. Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial registrasi pompa ASI Moms pada website resmi kami. Pentingnya registrasi untuk validasi serial number pada pompa ASI. Info status terupdate pada saat pompa ASI Moms sedang diservis. Sebelum memulai, Moms harus mengecek kartu garansi. Pastikan terdapat barcode yang tertera pada kartu garansi. Lalu, buka website resmi kita yaitu aksesta.id dan pilih warranty site. Terdapat 3 kolom, yaitu login, register, dan information. Baca dulu keterangan yang terdapat pada kolom informasi. Setelah itu, klik tombol registrasi untuk mendaftarkan. Isilah seluruh data diri pada kolom registrasi. Setelah semua terisi dengan benar, klik daftar. Jika muncul tulisan sukses, berarti akun Moms telah bisa digunakan. Untuk menggunakannya, klik kolom login, lalu masukkan email dan password yang telah didaftarkan. Setelah masuk, pastikan seluruh informasi telah benar. Di bagian kanan, terdapat tombol register pada produk. Isi semua data pada informasi produk yang disesuaikan dengan kartu garansi. Setelah semua data telah terisi, save atau simpanlah data tersebut. Lakukan mulai dari step 1. Jika Moms memiliki lebih dari satu jenis pompa. Jika Moms memiliki pompa yang sedang diservis, Moms bisa mengeceknya di bawah kolom registrasi produk. Untuk melihat detail, Mam bisa klik gambar search pada kolom action. Sekian tutorial registrasi dari kami. Untuk info lebih lanjut, Mams bisa menghubungi customer service kita atau datang langsung ke Spectra Service Center. Have a nice day, Mam.